Hey guys, hi, it's guys. Your favorite YouTuber Jordan Go. Dan bersama saya Karenina Ricci. And now we're gonna eat noodles, very spicy. Korean spicy chicken. Korean spicy chicken. With no chicken. With no chicken. And only tomato. Only tomato. You Indonesian. Hi guys. Kita sekarang lagi mencicipi noodle yang sangat pedas, Korean noodle yang sangat spicy tanpa chicken, tanpa ayam. Okay? Selamat menikmati. Kita akan mencoba. Sendoknya ada dua. Iya. Apakah ini sangat pedas atau tidak? Tidak. Bye. Bye or bye. Okay guys. Sebelum kalian selesai nontonnya, kalian komen di bawah menurut kalian ini bakal habis atau enggak. Okay. Okay, mari kita lihat yang menang nanti dapat giveaway. Dapat giveaway. Mie sedap. Atau mau makan bersama kita? Undang kita datang. Itu mereka yang kasih kita hadiah dong. Okay guys. Enak guys. Tapi kalau soal pedasnya nggak terlalu ya. Tapi lumayan ya. Kalau orang yang emang nggak bisa pedas pasti bilang ini pedas banget. Enak banget. Enak sih guys, cuman menurut saya sih pedes-pedes gimana gitu. Tapi yang nggak terlalu pedes banget sih. Enak banget. Delicious. Ini harusnya makannya sama sosis guys, sama udang, sama ayam crispy, sama terus makanya sama cowok ganteng. Tapi nggak pedes. Ini cowok ganteng. Sama cowok cantik. Tapi lumayan pedes juga ya, makannya agak banyak. Ternyata ya. Ternyata suapan pertama itu keringatan guys. Nggak terlalu pedas. Tapi bibir kita udah merah. Air dingin aja. Dingin. Nggak sedia air. Pedas guys. Tomat. Mana tisu? Tomat. Itu beneran pedas ya. So hobinya masak guys. Sebenarnya ini masakan ini bisa saya modif ala-ala. Tapi kita mau natural ya. Kita sebenarnya mau natural aja gitu. Terus soalnya ayamnya tadi lo gak beli. Lo katanya ada ayamnya, gimana sih? Kok jadi yummy? Diberkatilah. Kalian semua yang lagi pada nonton ya. God bless you all. Dan oh, thank God. Kayaknya habis deh. Gimana menurut anda? Enak kan? Udah doang belum? Udah dulu. Lupa guys,
Oke okay, guys, menurut kalian kita harus mukbang apa lagi? Komen di bawah. Oke. Okay. Enak guys. Dia suka noodle banget banget. Enggak kenyang ya? Ini challenge. Kayaknya dia yang menang deh. Dia kuat pedas soalnya. Saya suka pedas tapi tidak terlalu kuat guys. Sebenarnya saya sudah kayaknya panasan ya. Kontestan terakhir, ayo kita coba pakai sumpit. Kalian bisa pakai sumpit gak guys? Like kalau kalian bisa. Kalau kalian gak bisa, harus like juga. Pedasnya masih berjuang guys, kita senang. Oh iya, kalian udah pada nyobain ini belum? Dan untuk ngingetin kalian, ini bukan sponsor, kita nggak dibayar. Gimana sih mie sedap? Bayar lah. Kita beli sendiri pakai duit kita. Udah mau habis nih guys. Perjuangan. Lihat nih guys. Ini sendok-sendoknya pada mengganggu. Segini. Oh. Oh iya, jangan lupa subscribe guys. Subscribe dan share. Dan subscribe juga ke channel namaku @yudias. @karenina_ricci. Gue emang harus makan banyak guys, karena gue diharuskan untuk naikin berat badan. Coba kita lihat ya, abis ini kita naik, gue naik berat badan berapa. And I think for most Indonesian, this is not spicy. But for Western, maybe it's kind of spicy. Hi guys! Cari minum guys, habis sama dia, habis guys.
Habis. Kita menang, guys. Tuan. Iyalah. Ada lipstiknya, guys. So, kayak lipstiknya itu ramah lingkungan, guys. Bisa dimakan kok kalau mau. Bisa dimakan. No problem. Mo. Iya, mami ya. Ayo datang. Ini sudah habis, guys. Okay. Terima kasih sudah nonton kami. Thank you for watching. Thank you for watching. God bless you all. Dan don't forget to subscribe. Jangan lupa di subscribe, like, di share. Give a like, share this to all your friends. Yeah. Dan yang mau kita buat konten makan lagi, silakan comment in the section. Yeah. Down below. Down below. Okay, thank you guys for watching and bye-bye. Hey guys, come back kembali bersama kami, bersama saya dan orang enggak bisa dengar kalau berdua. Hey guys aja dulu baru okay. Nanti mami sendiri. Oke. Okay. Hey guys, come back again with your favorite. Oh, ini behind the scenes. Menurut kalian ini meja atau bukan, guys? Karena